Hai teman-teman, hari ini Sarah mau bermain outbound. Outbound tentunya adalah kegiatan yang disukai anak-anak dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Namun kali ini tantangan buat Sarah adalah bermain outbound sendirian. Jadi outbound yang dilakukan bersama-sama biasanya terasa nuansa yang menyenangkan, maka kali ini menjadi menegangkan untuk Sarah. Dan ya, itulah poin hari ini, yaitu Sarah harus berhasil mengalahkan ketakutannya. Selanjutnya kita ngelewatin rintangan yang kedua nih, titian tali. Enggak, ini lebih gampang kok. Nih, berarti coba dulu. Ini kan kamu udah ada ininya, kalau jatuh megang. Nih, nanti kakak pegangannya tali yang ini ya. Kakinya miring tuh, jalannya miring seperti kepiting. Tapi pegangannya tidak terlalu rendah, jadi bungkuk badannya. Oh, pegangannya talinya yang tinggi ke atas. Kakinya digeser seperti ini. Geser, nanti pegangan tali yang sebelah kanan pindah lagi ya. Seperti itu, bisa? Bisa. Oke, bisa. Ada talinya, ya? Bisa. Ya, pasti bisa. Nih, pegangannya. You can. Satu, dua, tiga. Bisa. Nah, pegangan dua tangan kak di sebelah sini. Yang bisa. Besar ini tidak usah dipegang, ya. Nanti aku bantu. Ya, ini aku tahan talinya. Ayo. Kakinya kebakar. Ayo geser lagi kakinya. Kakinya dilangkahkan lagi. Ayo kakinya dilangkahkan lagi. Dibantu sama bisa, masnya bisa. Di bawah. Enggak bakal jatuh. Nah, ye. Pegangannya agak naik lagi. Nah, ayo. Bisa. Ayo. Kakak. Ayo. Maju terus. Oke, tali yang sebelah kanan lepas. Good. Terus pelan-pelan aja. Satu tali lagi sampai. Ayo, semangat. Terus. Keren gini loh. Keren. Wah, keren. Mantap kakak. Yang kedua. Ketiga. Yang ketiga ada bambu goyang. Bambu goyang. Ini jalannya sama seperti tadi menyamping. Jaga di sebelah sana ya. Oke. Tuh, omnya jaga sebelah sini. Adik geser lagi kakinya. Ayo, kakak. Ayo, maju terus geser. Bisa, bisa. Yo, geser kakinya. Nah, nanti ketagihan pasti ini. Nah, pegangannya agak naik lagi seperti tadi. Pegangannya lebih tinggi lagi, kak. Pegangannya lebih tinggi. Iya, terus geser pelan-pelan. Iya, maju, ayo, semangat, lepas lagi tali yang sebelah kanannya, sebelah kanan lepas, nah, pelan-pelan terus, dua lagi sampai, lepas lagi tali yang sebelah kanan, yang lepas kanan, lagi, kanan, nggak apa-apa nih aku pegang, nah, lepas tali yang kanan, nah, mantap, yeay, keren, yeay. Lepas lagi tali yang sebelah kanannya. Ya. Mantap jiwa. Ih, tas udah. Tas udah. Luar biasa, tangannya dingin semua. Dingin ya. Keren. Kita turun yuk. Wah, turun. Ke sini. Ke sini aja. Nah, kamu turunnya balik badan menghadapnya ke aku sini. Mundur. Wah, nih, cara turun. Injakannya. Cara turun tangga menghadap ke depan. Pelan-pelan. Oke, keren. Wuhuu, Sarah hebat. Dia berhasil mengalahkan ketakutannya. Dan sekarang, tantangan selanjutnya adalah tantangan yang disukai Sarah, meluncur dengan flying fox. Go!
Oke, lihat sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Up. Ya, sebelah sini. Kita lewatin jembatan. Ayo. Ayo terakhir. Satu lagi ya. Terakhir. Wow. Tapi kalau jatuh? Kalau jatuh ada buayanya. Timbangan, jadi tangannya harus direntangkan, badannya yang tegak, menghadapnya lurus ke depan, Mas yang ada di sana ya. Oke, siap tangannya diangkat. Terus, ayo. Ayo, maju terus pelan, langkah, kakinya langkah. Lagi, ayo. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo. Lagi terus pelan-pelan. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ya, bagus kakak, terus. Ayo, baju lagi. Bagus kakak. Bagus. Bagus. Konsentrasi. Bagus kakak. Bagus. Gimana Sarah? Menyenangkan? Itu buat apa? Mana? Kan penasaran kan? Mau lanjut lagi? Kan? Mau lagi kan? Penasaran kan? Enak kan?